ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nontonnya. Halo Sushi Lovers, bertemu lagi dengan saya Ingrid, ikut masak online bareng sajian sedap. Nah, tema minggu ini adalah lauk keringan untuk sahur nih Sushi Lovers. Jadi, hari ini kita akan membuat kering tempe jamur Sushi Lovers. Nah, menu kali ini bisa banget Sushi Lovers stok untuk menu sahur beberapa hari Sushi Lovers. Buat yang penasaran gimana cara membuatnya, kita langsung aja yuk ke bahan-bahannya. Nah, yang pertama di sini ada 400 gram tempe yang dipotong ukuran 4x1 atau persegi panjang, terus digoreng kering. Lalu ada jamur tiram yang disuir-suir kasar, lalu digoreng kering. Ada 10 buah bakso yang sudah diiris bulat dan digoreng kering juga. 3 buah cabai rawit merah besar diiris selong, digoreng. 5 buah cabai rawit yang sudah diiris selong juga dan digoreng. Lalu di sini ada daun salam lengkuas dan 2 lembar daun jeruk. Lalu kita akan menggunakan 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 3 sendok makan minyak untuk menumis. Nah, ini ada bumbu halusnya yang sudah dihaluskan, ada 6 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi, dan 10 buah cabai merah keriting. Nah, itu tadi bahan-bahan untuk membuat kering tempe jamur nih Sushi Lovers. Buat Sushi Lovers yang penasaran, jangan lupa nonton live-nya sampai selesai. Dan kalau ada yang ingin tanyakan, langsung tulis aja di kolom komentar selama live berlangsung. Nanti kita akan bantu jawab nih pertanyaan-pertanyaan dari Sushi Lovers. Jangan lupa juga untuk absen, karena saya mau tahu nih Sushi Lovers nontonnya dari mana aja nih. Kita langsung aja yuk ke cara membuatnya. Nah, yang pertama kita akan menumis terlebih dahulu bumbu halusnya nih Sushi Lovers. Nah, kali ini saya akan dibantu membacakan komen Sushi Lovers. Dengan Kak Dea nih. Jadi Kak Dea nanti akan bantu bacain komennya Sushi Lovers. Halo Sushi Lovers. Nah, buat Sushi Lovers yang tadi ketinggalan nih bahan-bahannya apa aja, tenang aja karena ya, nanti Kak Dea boleh bantu disebutin lagi mungkin. Ini aku akan sebutin lagi ya, sebentar. Jadi Sushi Lovers yang baru bergabung, hari ini kita lagi mau buat temanya tuh keringan nih, lauk kering nih. Jadi hari ini kita bikin kering tempe jamur. Betul banget nih Kak Dea, jadi bahan-bahannya juga gampang-gampang banget ya Kak Dea ya. Betul. Jadi bahan-bahannya di sini ada 400 gram tempe yang dipotong 4,5 cm, digoreng kering dulu ya Sushi Lovers, terus 200 gram jamur tiram, suwir-suwir kasar, lalu digoreng kering, terus ada 10 buah bakso iris bulat yang juga digoreng kering, 3 buah cabai merah besar iris serong goreng, 5 buah cabai rawit iris serong goreng, 2 lembar daun salam, 2 cm lengkuas yang sudah dimemarkan. Terus kita di sini juga ada 2 lembar daun jeruk, 50 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 3 sendok makan minyak untuk menumis. Terus di sini juga udah ada bumbu halus yang sudah kita haluskan, yaitu bawang merahnya ada 6 butir, 3 siung bawang putih, 1 sendok makan ebi seduh, dan 10 buah cabai merah keriting. Nah, makasih nih Kak Dea udah disebutin lagi nih untuk bahan-bahannya. Jadi ini sebenarnya gampang banget ya, kalau Sushi Lovers mau sambil buat juga di rumah itu juga bisa banget ya. Jadi bareng-bareng nih masaknya sama kita di sini nih. Jadi ini kita langsung tumis dulu bumbu halusnya. Oke, kita ternyata masih lagi. Kita panasin minyaknya, jadi kita pakai minyaknya 3 sendok makan. Nah, kalau untuk lauk keringan ini Sushi Lovers nih sudah dianjurkan menggunakan tomat ya Kak Dea ya, karena tomat itu bikin basah dan jadinya keringnya Sushi Lovers nggak akan awet nih. Jadi kalau misalnya buat Sushi Lovers yang kurang merasa pedas, itu nggak bisa dikurangin apa? Iya boleh banget. Nah, di sini juga kita nggak menggunakan cabai rawitnya, cuma diiris saja, jadi nggak bakal terlalu pedas.
halusnya itu kita pakainya cabai merah keriting aja nih kan ya. Atau bijinya itu mau dibuang juga boleh ya untuk yang nggak terlalu suka pedas. Tadi juga bahan-bahannya udah kita goreng dulu ya Pak Inci ya? Iya, jadi semuanya itu digoreng kering terlebih dahulu. Namanya juga kering-keringan ya Kak Dia ya? Iya. Nah, buat sosok lover juga keringan yang renyah banget. Jangan lupa potongnya sedikit-sedikit saja. Iya, betul. Nah, ini kita masukin si bumbunya, bumbu halusnya. Nah, bumbunya ini boleh dihalusin banget atau boleh juga tumbuh kasar gitu ya Kak Dia ya, sesuai selera sasa lovers aja. Hey, buat sasa lovers yang di rumah, kalau mau request mau dimasakin apa sama pas suggest itu langsung komen aja ya. Iya tuh, boleh langsung request aja ya, karena pastinya sama bulan Ramadan ini kita akan kasih menu-menu yang menarik banget untuk dipraktekkan di rumah. Betul banget. Nah, buat sasa lovers yang sedang berpuasa, kira-kira hari ini kalau misalkan masih bingung mau siapin apa, ini juga bisa ya jadi menu buka puasa nanti ya Kak Dia ya. Pasti rasanya enak banget nih. Bisa terus tinggal tambahin lauk lainnya nih atau sayuran lainnya. Bisa buat buka juga nanti sahur. Iya, jadi bikinnya sekalian gitu ya Kak Dia ya, tinggal dipisahin aja untuk yang nanti menu sahur. Tinggal kita tumis aja sampai bumbunya matang dan harum ya Kak Dia. Nah, buat sosok lovers tuh jangan, kalau ini udah ada yang absen belum sih Kak Dia? Aku pengen tahu nih, udah banyak belum nih. Baru ada yang absen dari Magelang. Halo Magelang, selamat bergabung. Seperti biasa bumbu halusnya dimasak dengan blender bumbu yang kecil ya Kak Itri? Iya, betul banget nih. Atau kalau kita pesan sosok lovers lebih suka bumbu yang diulek itu juga boleh banget ya. Tadi kita pakai ada cabai merah, keriting, terus bawang merah, bawang putih, dan juga pakai ebi nih. Jadi kalau untuk lauk keringan itu disarankan bumbunya yang nggak bikin basah gitu ya Kak Dia, atau yang nggak mengandung banyak air seperti tomat. Jadi disarankan memberikan tomat di bumbu halusnya. Ini juga kita berikan telur. Keringan hari ini kita pakainya tempe, jamur, sama bakso nih. Kalau setelah pas ada suka yang lainnya itu boleh ditambahkan juga ya. Pernah lihat di tempe tapi rasanya nggak ada telur, nanti hasilnya keras nggak ya? Kalau justru kalau yang krepik-krepik itu tidak disarankan menggunakan telur ya Kak ya, karena telur itu bikin nggak renyah gitu, jadi dia kan melembutkan gitu. Jadi lebih baik buat krepik tempe itu memang tidak menggunakan telur. Nah, kalau keras itu juga harus diperhatikan takaran tepung berasnya. Iya, jadi harus resepnya ya sudah teruji nih Kak Loba. Kayaknya resep-resepnya bisa dicoba. Nah, ini kayak ini kan kita kalau masak itu kan belum bisa dicicin ya kalau. Iya, kalau puasa benar. Nah, untungnya saja tadi itu resepnya sudah diuji, jadi enggak usah khawatir rasanya juga kalau. Iya, bahkan sampai garam atau misalkan garam gula dan sebagainya itu sudah teruji kalau enggak. Jadi enggak perlu ragu lagi untuk pakai rasanya saja. Ini ada yang absen dari Balikpapan Utara ya Bu. Halo, selamat bergabung. Ini Balikpapan tuh kalau nggak salah lebih sama nggak sih WIB atau tengah ya? Aku kurang tahu nih, boleh di-share juga nih. Ini juga ada yang absen dari Instagram saya dari Palembang Mbak. Halo Palembang, selamat bergabung. Buka puasanya pakai pempe apa enggak nih? Wah iya, enak juga tuh. Iya. Ini juga ada yang absen dari Netherlands. Halo Netherlands. Halo, selamat bergabung. Nanti banyak yang ketinggalan Kak Ibi. Kalau misalnya ketinggalan, kita nonton di mana lagi nih Kak Ibi? Kalau ketinggalan, ini nanti videonya bisa diputar ulang ya kalau Facebook. Tapi nanti bisa juga ditonton di YouTube-nya Kursus Masak Sajian Sedap. Karena semua kursus masak yang sedap ini di-upload di YouTube channel itu. Ya Kak Dia ya. Nah, dan juga untuk teman-teman di Instagram, gak usah khawatir karena lainnya akan di-save di IGTV kita. Iya, jadi yang ketinggalan nanti bisa ditonton lagi setelah live-nya selesai. Nah, kalau Kak Inci nih, resep ini udah nyiapin lauk apa nih Kak Inci? Kalau aku sih pastinya ya keringan ini juga aku udah bikin bahkan dari sebelum bulan puasa. Jadi misalkan satu hari atau dua hari sebelum masuk ke Ramadan, aku pasti langsung bikin keringan kayak gini nih Kak Dea. Jadi kalau sahur tuh nggak bingung mau masak apa lagi. Wow,
Jadi emang kalau bulan puasa itu kan kita emang sering banget bosen sama menu yang kita buat ya, atau bingung nih besok masak apa lagi ya gitu. Jadi itu memang biasanya tuh aku pasti lihat resep-resep sajian sehat karena banyak banget dan pastinya nggak mungkin ya kan ya. Betul, dan menyambut bulan Ramadhan ini sajian sedap pasti juga mengupload semua resep takjil, terus juga ada sahur, dan nanti juga akan ada resep kuah kering, antaran, dan juga lebaran Ramadhan ala sate. Lengkap banget.